jam setengah dua malam ya, dini hari, tapi ada yang jualan ramai banget ya. Minyak banyak banget ya. Tuh wadahnya. Pak, jualan apa nih Pak? Baso. Baso. Baso ayam. Baso ayam. Ya. Pakai mie ya Pak? Ya pakai mie. Mie apa itu? Tari mie gelas. Tari mie gelas. Masih saus itu? Ya saus sambal kecap. Nah ini pentolnya nih ya? Iya pentolnya. Berapa harganya? Porsi kayak gini 5.000. Oh, 5.000. Dapat berapa pentolnya? 5.000. Ramai banget Pak. Sampai jam berapa jualannya nih? Sampai jam 2, jam 3. Jam 3 pagi? Terus jam berapa mulainya Pak? Jam 9. Sudah malam ya? Berarti yang bikin tuh pentolnya ya Pak? Iya. Mie-nya dari sana? Iya, yang bikin sendiri pentolnya. Sama kuahnya itu? Iya, kuah. Sehari berapa pentol Pak? Kurang lebih 2.000. 2.000 butir? Ya, banyak banget. Kalau mie-nya Pak? Kurang lebih 200 satu hari. 200? 200 itu berapa ini Pak, kemasan? Berapa saset? Satu renteng, satu setidaknya 12 renceng. 12 renceng, rencengnya? Di sini 10. 10. Di sini Bapak bikin, itu juga bikin juga di sana Pak ya? Iya. Ada permintaan rasa sih. Oh gitu. Ya, minta rasa ini ya, ini. Udah lama Pak jualan ini? Ya lumayan. Berapa tahun? Dari tahun berapa Pak? 2008. 2008? Iya. Sampai 2024, hampir 20 tahun ya? Iya. Panas terus nih ya? Panas terus, nyala terus lah. Pak, aku pesen Pak, atuh Pak. Iya, siap. Pedes semua, pedes. Pedes? Ya. Emang paling enak tuh makan mie kalau dibuatin orang ya Pak? Iya. Kalau buat sendiri harusnya beda.